aku letakkan keredaanku ke atas kalian. Subhanallah, terlalu indah rasanya saat membaca hadis-hadis sahih tentang kenikmatan ahli syurga. Kita mengharapkan agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga, tempat yang sangat tenang, aman dan penuh dengan kerehatan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para penghuni syurga, wahai penghuni syurga. Mereka menjawab, kami menyahut seruanmu, kami memohon bantuanmu dan segala kebaikan yang berada di tanganmu. Dia bertanya, adakah kalian sudah redha dengan nikmat yang kalian perolehi? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak redha? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun selain penghuni syurga daripada kalangan makhlukmu. Lalu Allah berfirman, ketahuilah, aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada semua ini. Mereka bertanya, apakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada semua itu? Allah berfirman, aku letakkan keredaanku ke atas kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian selepas ini untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, dalam buku bahagianya Ramadan pun Ustazah masukkan hadis yang sangat indah ini untuk jadi penguat semangat kepada kita dalam menempuh Ramadan, menghidupkan Ramadan. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk diri kita. Maka berusahalah sehabis baik untuk membuat persediaan menghidupkan Ramadan. Moga-moga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.